Marilah di dalam bulan suci Ramadan ini yang penuh rahmat kita jalankan puasa dengan khusyuk dan penuh keikhlasan dengan tetap menjaga tali silaturahim, saling menghargai antar umat beragama. Kita telah selesai melaksanakan pemilu 2019 dan berjalan sesuai harapan kita bersama, yaitu transparan, jujur, adil, dan demokrasi, dan tidak ada kecurangan. Maka di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk mempererat persaudaraan kembali menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.